memerahnya, semburatnya memang dari ujung buahnya ya. Nah ini dia akan nyebar ke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ngopi tanaman anggur. Salam pengangguran Tabalong, Kalimantan Selatan. Oke, teman-teman, kali ini kita akan testimoni nih anggur Basanti ya, dan tes valid ya di CPI koleksi Mas Saihu ya. Oke, langsung aja kita spill. Oke, teman-teman, ini ya. Ini mulai memerahnya, semburatnya memang dari ujung buahnya ya. Nah, ini dia akan nyebar ke pangkalnya. Kalau masak full dia warna merah ya, ntar kita spillkan yang matang. Nah ini daunnya seperti ini ya, motifnya daun seperti ini teman-teman, basantinya. Oke, ini yang merah, ntar kita coba. Nah ini buah bonus, jadi tuh bentuknya hampir sama kayak taldun juga ya. Ini ada manis apa, merahnya sudah mulai full. Nah ini, nah dari pucuknya ya, dia akan ke pangkal buahnya sini. Nah yang heran ini teman-teman ya, kalau hijau gini bisa kita kira mirip tran ya, tapi ini ada yang sudah mulai perasan nih di ujung. Ini HSP 90-an ya, 90 HSP. Dia mulai merah di atas 100-an teman-teman. Nah ini mulai semburat merah. Ini dompolan yang paling besar ini ya. Ntar kita coba rasanya. Nah daunnya seperti ini, motifnya seperti ini. Oke, jadi siapa tahu teman-teman punya anggur Basanti tapi daunnya enggak seperti ini atau berbeda ya, kemungkinan enggak valid ya. Oke, kita coba satu ini, kecil tapi cantik ya. Oke, kita langsung tester ya. Oke teman-teman, langsung aja kita testi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih bentuknya seperti ini ya, sudah aman nih tanpa disemprot. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya dagingnya keras, ini manis, cukup banyak airnya ya. Ini bijinya udah mulai agak coklat. Mantap. Kalau satu kan kurang ya teman. Kita coba lagi ini yang paling merah. Jadi untuk bibit sementara masih inden ya, belum ready bibitnya. Bismillah. Keras, manis. Cuman kalau aroma memang tidak beraroma ini ya. Ini sudah mulai coklat nih ya bijinya. Tuh, oke. Jadi untuk kesimpulannya, anggur Basanti ini recommended ya, rekomendasi di koleksi teman-teman. Dan mudah berbuah juga. Oke. Buat teman-teman yang pengen nanam, sementara untuk bibit inden. Dan tetap semangat untuk merawat tanaman anggurnya, oke. Sekian, salam pengangguran Tabalong, Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.